Ya, selamat siang Mas Bro. Tidak lupa ucapkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rencana ya mau evakuasi alat ya, eksam ini, pemandu ini. Ini tenggelam. Ini bikin parit ya di blok sawit. Ternyata dia nggak bawa galangan ya, galangannya terlambat. Emangnya tempat gambut. Ini untuk membantu ya, TLB untuk membantu evakuasi, tapi ya bisa apa enggak, kayaknya sini sudah ampes juga tuh ya. Sudah ampes juga ini. Cek dulu depan kayu, Pak. Depan kayu ya? Iya. Taruh di sini. Ini asistennya sampai lepas baju ya, mandor-mandornya itu. Ya, mudah-mudahan enggak sampai lama ya. Jadi ya, sip, off. Sumpel-sumpel kayak gini, nah, sumpel-sumpel kayak gini. Tuh, berjuang ini asisten mandor ini, rawatan semuanya ini digerakkan, ini ada berapa orang nih, sama operatornya. Jadi sebelah kiri kono, jadi mereng sebelah kono lebur. Aduh ya Allah. Iya. Aduh. Apa? Duri. Apa meneh? Aduh, hati-hati bro, ada durinya bro. Ada 10 menit jadi sudah ini bisa. Selain ri rasa patuan. Iya. Lo guys. Oke, guys. Sip. Ini bengi kono. Ora mampu. Patah nanti ya, alhamdulillah ya, di sana mau narik nggak ada tali. Kalau
TLP-nya amblas tenggelam, repot tapi ya, jadi tetap menunggu aja. Ayo gotong royong. Maju mas. Ambil jali belut, nggak apa-apa, saya sambil jali belut. Kayaknya banyak belutnya. Guys. Kayunya buncal kirinya bisa dibutuhkan. Dur mas ah. Buncal kiri sih, buncal kiri. Dieng. Waktu jauh-jauh mau jorah. Enggak lagi foto. Kenal. Gua apa kali ini, Bang? Lah. Saya juga kan sabar. Ya, kalau nggak di parit ini memang hadir ini kan rawa ya, susah untuk pemanah lewat. Dari sering nanti dipasang di kepala ya, di panen nih pokoknya sampai luar baju, ini bajunya dibuang ke mana, buang ke mana dari sawitan apa cuma. Ini Pak Mandor, antara berapa lama ini bisa terruat? Ruat ya. Dorong eh, dorong. Sementara tinggal dulu ya, mau lanjut nanti lagi kalau ada waktu, ini karena banyak kerjaan ya.